yang menunjukkan sebuah benda asing yang melayang melintasi langit kota Bandung pada Kamis pagi viral di media sosial. Awalnya, warga mengira benda tersebut adalah sebuah drone. Namun setelah diamati, benda asing itu mengeluarkan cahaya serta berbentuk aneh. Benda asing yang melayang di langit kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan objek misterius berwarna putih dan jatuh melayang di langit yang cerah pada Kamis pagi, tanggal 29 Juli tahun 2021. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @bandungtalk. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa video amatir ini direkam seorang pekerja security di sekitar wilayah Cicendo, kota Bandung. Diketahui puluhan benda langit itu lalu mengarah ke sekitar Cimahi kemudian menjauh dan menghilang perlahan dari pandang. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu menyebutkan, fenomena itu bukan merupakan fenomena meteorologi. Dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terlihat oleh masyarakat tadi pagi di langit dari wilayah Pasir Kaliki Kota Bandung bukan merupakan fenomena meteorologis, katanya. Pengamatan BMKG, fenomena misterius tersebut terjadi saat langit di Kota Bandung dalam kondisi cerah dengan kecepatan angin berada di kisaran 6 km per jam. Tidak terpantau pula adanya awan hujan. Oleh sebab itu, kata Teguh, BMKG kemudian mengarahkan untuk bertanya soal fenomena itu ke lapan. Pada saat tersebut berdasarkan pengamatan BMKG Bandung, langit dalam kondisi cerah berawan, dengan nilai oktav 2, dan kecepatan angin 6 km per jam. Terpantau awan cirrus tinggi, dan tidak terpantau adanya awan hujan, cabai terangnya. Notif dulu tidak jadi, bagaimana menurut Anda?